Nah, kita lanjutin lagi Tamiyanya. Di sini kita akan coba menyelesaikan stage di 3, yaitu si Tokichi. Di video sebelumnya gue udah menyelesaikan stage 1 dan stage 2. Buat kalian yang belum melihat videonya, kalian bisa masuk aja ke channel atau ke playlist Tamiya. Oke. Kita langsung masuk aja di sini. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 jalur utama untuk kita bisa menyelesaikan stage 3 ini ya. Adapun yang lain itu terserah kalian mau menyelesaikannya atau tidak. Oke, kita masuk ke stage pertama. Di sini kalian bisa lihat ya, ini menandakan ada belokan dan ada lompatan. Jadi kita masuk aja ke dalam tracknya ya. Ini ada 4 putaran, nggak 4 juga sih, maksudnya ada ya banyak lah ya. Dan ada satu interchange sebagai lompatannya. Jadi dengan spek Tamiya ini kita akan coba untuk melewatinya, dan kalian bisa lihat, tiru, dan modifikasi. Untuk body gue coba yang belokan, chassisnya yang belok, warnanya bebas ya, kalian jangan pedulin warna. Lalu untuk dinamonya gue pasti pakai yang lurus. Lalu untuk gearnya gue pakai yang belok, dan ini yang rasionya 5:1. Untuk ban gue pakai ban busa ini bagus untuk dibelokan. Lalu untuk peleknya gue pakai yang belakangnya besar, yang depannya kecil. Ini buat belokan. Nanti kalau misalkan nggak bisa gagal, nanti bisa kita rubah. Lalu untuk bumper depan belakangnya gue kasih yang belokan. Dan untuk rollernya ini masih pakai yang 14 mili. Untuk tengahnya ya kita pakai juga yang 14 mili ya. Yang 14M. Oke, sekarang kita cobain aja untuk melawan dia, dan sedikit clue juga ya untuk bisa menyelesaikannya. Misalkan kita gagal nih, maka kita bisa tinggal lihat aja si mobil lawan kita, dia pakainya spare part apa, jadi kita bisa tiru. Oke, go. Gagal dong. Salah. Tapi kita masih bisa menyusul. Santai lah ya. Oke, lah pertama kita sukses. Kita coba masuk ke interchange-nya. Apakah mulus? Yes, mulus ya. Masuk ke lap kedua, aman. Iya. Ini buat teman-teman yang masih kelontang di stage 3 ini, kalian bisa lihat, tiru, dan modifikasi ya. Untuk spare partnya. Oke, kita menyelesaikan 3 poin di sini. Nice. Dan di sini ada lurus, track lurus, belok, dan lompatan. Kita akan kayaknya masih aman ini. Untuk spare part yang gue pakai masih aman. Kita langsung cobain aja. Belum ada yang jumpingnya. Apalagi nanti ada interchange jumping. Wah, itu maut banget itu sih. Tapi untuk di stage 3 ini belum ada ya, masih aman. Lawan kita adalah Avante. Nah, gue masih nggak tahu nih kenapa peleknya besar tapi bannya dikasih kecil. Kalian bisa kasih komentar ya. Fungsinya dari settingan itu seperti apa, untuk apa gitu. Oke, kita belokkan. Yang pertama aman, kedua aman, ketiga aman, dan kita masuk ke lap kedua. Aha, kita lihat di interchange-nya apakah kelontang. Oke, aman. Ya, kalian bisa kasih komentar ya. Kenapa peleknya besar, dikasih bannya yang kecil, tidak menutupi seluruh pelek. Itu fungsinya apa? Kita kalah di masih kurang ya, kurang kecepatan. Ini gampang lah ya. Kalau kalian misalkan hanya dapat di poin 1, 2, 3-nya nggak dapat. Ini masalah time aja, jadi kalian abaikan aja dulu. Nanti kalau udah dapet dinamo yang bagus, baru kalian hajar lagi. Oke, kita masuk sini. Ini belokan dan lompatan. Oke, ngeri juga nih. Dia interchange-nya di sini ya, aman ya. Nggak kelihatan. Oke, di situ ujung kiri. Sepertinya masih aman ini. 这次比赛的要领是速度与技巧。Nah, masih di Avante. Yuk, 3, 2, 1, go. 2号车先拔头筹，领先出发。Putaran 2, 3 dan belokan maut aman ya. Masih stabil mobil kita. Nanti kalau misalkan ada jumping dan kita kelontang, mungkin kita akan membutuhkan yang namanya pemberat. Dan gua gacha kemarin dapat ya pemberat 2. Tinggal nyari tiangnya. Tiangnya gua udah beli 1, tinggal nyari 1 lagi. Apakah butuh dari gacha? Nanti kita lihat ya. Kalau misalkan kelontang baru kita rubah settingannya. Oke, kita masuk ke lap ketiga. Interchange aman. Apakah kita akan memegang 3 poin? 1 poin nggak masalah lah ya. Kita di 52 detik dan ini butuhnya 50 detik. Kalau yang kayak gitu tinggal tambahin, bisa ganti ban belakang untuk kecil semua. Itu jalur kecepatan kalian akan lebih cepat lagi nanti. Atau kalian naikin si ininya apa sih namanya tuh? Dinamo ya. Oke, di sini ada, nah ini nih, ini lompatan ya. Ada lompatan, jumping dan oh, ini ada slope 1 nih. Ada slope 1 dan lompatan 3. Oke, kita langsung cobain aja. Tantangan kita di lompatan itu ya. Kayaknya di lap ketiga itu. Yuk, 3, 2, 1, go. Oke, aman, tidak kelontak. Wah, disusul. Di trek lurus kita disusul. Dia mau menyusul itu. Wah, makin cepet dia. Dan kita cobain di lompatan ya, apakah kelontang? Deketin, 1, 2, 3, oke aman, di situ aman, nice banget, nice banget. Tinggal finishingnya aja nih, masuk ke lap ketiga, oke, masuk ke lap 3. Di sini apakah ada di lap ketiganya itu untuk tantangan? Paling selup aja ya, oke. Nah ini, oh, yes aman. Nice. Ini settingannya belum ada gue ganti. Ini masih settingan yang kemarin di stake 2. Oke, selesai, ambil 1 poin nggak masalah. Aha, kita ambil koin. Lalu kita masuk ke sini. Ini wudu apa ini? Apa tuh, mie keriting. Zigzag ya, ada zigzag, ada, waduh ini nih, di sini nih susah nih, dia lompat harus langsung belok. Kita cobain aja. Kayaknya tantangannya mulai terasa di sini. Yuk, 3, 2, 1, go. Oops, aman. Di putaran sini juga aman. Masuk lap 2 ya. Oke, selalu. Nah, lompatan maut 1, 2, aman. Oke, nice. Masuk lap 3. Oke. Sepertinya lolos ini. Yes, aman. Masih belum membutuhkan untuk kita ganti settingan. Nah, sekarang kita lawan si Magnum ini. Dia ada di lurus, belokan, dan lompatan. Lompatannya ada di sini, 2, ini selalu aman, lurus. Wah, oke. Ini kita harus mengandalkan kecepatan nih. Soalnya lawan kita Magnum kah? Oke, Magnum. Dia udah pakai pemberat dong. 3, 2, 1, go. Aha, kita masih belum terkejar oleh dia, aman. Kecepatan kita masih stabil lah ya di sini. Masuk lap 2. Tidak ada kendala. Yes, lompatan juga aman. Belokan juga mulus. Oke, masuk lap 3. Selesai. Selau ya. Oke. Nice, kita naik ke level 11. Oke, langsung. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi ya. Oke, sabar. Wah, lawan kita sekarang nih Tokichi. Tokichi jago di zigzag, belokan. Dan ini lurus, belokan, dan lompatan. Lompatannya oke. Oh, ini ya. Ini zigzag di sini nih. Bisa nggak ya? Bisa lah ya. Masih aman. Jadi sebenarnya kalau untuk main Tamiya itu kita nggak perlu cepat, yang penting jangan kelontang aja. Pertama jangan kelontang, kalau udah nggak kelontang baru kita bisa naikin kecepatannya. 2, 1, go. Gitu ya. Pertama kita harus jangan lihat dulu si kecepatannya, tapi lihat dulu jangan nggak kelontang nggak, gitu ya. Kalau misalkan nggak kelontang, baru naikin kecepatannya dikit-dikit. Gitu ya. Ini misalkan kalau misalkan ini kita kalah ya, kecepatan dengan si Tokichi, baru nanti akan dinaikin speednya. Kalau misalkan dinaikin speednya itu kelontang, baru kita ganti lagi spare part yang lain. Gitu caranya. Dan misalkan kalian dalam keadaan lurus, belok, kalian macet atau kelontang, maka kalian harus ganti rollernya. Pasang dulu roller yang paling besar yang kalian punya. Kalau misalkan pas belokan kelontang, kalian ganti lagi yang lebih kecil. Gitu. Dan untuk body disarankan kalau kalian kebanyakan belokan, kalian pasangnya body yang ada lambang belok ya. Jangan lambang. Aduh, di situ dikejar. Wah, mulai dikejar di situ. Finish. Beda berapa sama dia nggak dikasih tahu dong ya. Oke lah. Yang penting kita bisa lolos ya di situ. Oke, sekarang kita masuk ke Magnum. Di sini ada lurus, belokan, dan lompatan. Ada slope 1, ada belokan, migrating, interchange, aman ini sih. Belum mengharuskan kita untuk mengganti atau merenovasi si spare part kita. Jadi caranya kalian bisa untuk merenovasinya ya. Untuk upgrade maksudnya, renovasi rumah ya. Untuk nge-upgrade kalian bisa sebentar ini 1, 3, 2, 1, go. Oke, slope di pertama aman, di belokan aman. Ya, jadi kalian upgrade-nya itu dengan cara bannya dinaikin levelnya atau dinamonya dinaikin levelnya gitu ya. Kilik dulu tuh dinamo. Di belokan aman, interchange aman, di zigzag juga aman. Itu apa sih namanya tuh? Kalau zigzag itu gelombang ya. Trek gelombang, bodoh lah. Slope, yes, lompatannya tidak terlalu jauh, aman. Yang penting kelarin aja dulu ya. Kelarin aja dulu stage-nya, baru nanti kedepannya terserah kalian naikin sedikit demi sedikit speed-nya untuk bisa menyelesaikan waktunya. Di sini kita lumayan cepat ya, 34. Bisa mengantongi 3 poin. Oke, di sini kita ketemu lagi si Tokichi, treknya lurus dan belokan. Oke, ini belum ada yang bisa kita rubah, belum membutuhkan ya. Masih aman. Di awal video tadi gue udah ngasih spare partnya apa aja, nanti di akhir video akan kita ulas lagi. 3, 2, 1, go. Wah, dia si Tokichi ini dia jago dibelokan. Semakin belok dia semakin memperkecil jarak. Tuh. Ya kan? Nah, kan udah mulai tipis. Tuh, setiap belokan dia pasti jadi cepet. Itu ada settingannya, bro, dan itu masih dalam gua pelajari. Kita masuk ke lap kedua. Tokichi masih membayang-bayangi kita di belakang. Masuk lap 3, aman, nice, dibelokan. Apakah dia bisa mengejar di belokan nanti? Kita semakin jauh jarak dengan dia, aman. Oh, di belokan terakhir, apakah dia akan menyusul? Riz, aman cuy. Tipis. Yes, kita tinggal 3 lagi, oke. Ini belokan dan lurus, aman ya. Gelombang, dia banyak gelombang dan interchange 1, oke, aman. Belum membutuhkan kita untuk mengganti spare part. Dan ini kenapa muter-muter lu, kocak lah. Oke, lanjut ya. Tadi sedikit gangguan dan sekarang sudah aman. Sonic versus Sonic, who's gonna win this battle? Go. Si Sonic juga dia punya kemampuan seperti itu. Jadi semakin belok semakin cepat dia. Apalagi di gelombang, semakin ngegelombang semakin cepat. Itu dia bermainnya dari rollernya. Ada teknik rollernya sedikit gitu ya yang baru gua pelajarin. Entah dia pakai roller yang paling gede atau yang gimana. Bisa sih sebenarnya ya. Misalkan ini udah selesai ya, kita udah masuk ke lap 3, aman. Nanti kita akan lihat ya untuk si speknya dia nih, atau si Tokichi. Kalian lihat rollernya, gede kecil rollernya seperti apa gitu. Dan juga oke, aman. Kita lihat ya di sini. Dia pakai rollernya ya, tuh kan dia pakai yang gede tuh. Oke lah, aman ya. Dua lagi, let's go. Di sini lurus, belok dan lompat. Wah, ini tikungan tajam nih. Oh, ini yang dipakai lawan Tokichi tadi nih. Bisa lah ya. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasannya ini, oke sebentar, 3, 2, 1, go. Aduh, telat tadi gue startnya. Setiap body dia punya kemampuan masing-masing ya. Untuk si Sonic ini dia ada skill untuk, nah tuh kalian lihat ya, ketika dia belok ada shield nanti di badannya. Tuh, lihat gak? Tuh, ada shield ya. Ada shieldnya. Itu yang membuat dia lebih stabil di belokan tuh. Waduh. Wah. Dibalap sama dia. Tidak. Come on. Ayo, setiap belokan semakin menjauh dong. Wah, dia ngejarnya dari gelombang dong. Nah, gitu ya. Jadi Broken G, terus 3 Danger, terus Magnum, itu semuanya punya efek masing-masing. Aduh, dikejar dong. Ah, kalah dibelokan. Ah, telat cuy. Ditinggalin jauh. Finish duluan dia kah? Ah. Oke. Kalau misalkan finish kayak gini, kita kalah ya, kalah speed. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tinggal naikin aja si bannya. Oke, sekarang kita coba ganti ya. Kita ganti bannya. Ini kayaknya di sini udah mulai ganti. Ya, ini tadi kan gue pakainya bannya ban gede belakang ya. Sekarang kita ganti peleknya, pelek kecil di belakang. Oke, yang ini untuk bannya kita ganti ban biru. Oke, ada ban biru, nice. Kita pakai yang merah ya. Biru-biru deh. Oke, kita tes lagi 1 kali run. Sebentar, ini masih muter. Ini belum ada sama sekali gua naikin dulu ya, belum di-upgrade, baru ganti ban aja. Tadinya ban sebentar. Belum kepasang kah? Oke, udah kepasang. Ini baru kita ganti bannya. Satu go. Oke, pas. Nah, kalian lihat ya, tadi ban belakangnya itu kan gede. Sekarang gua ganti ke yang kecil. Biasanya kalau gua ganti gitu, dia semakin meleset jauh. Belokannya juga semakin cepet. Wah, di sini di lap 1 kita belum bisa dikejar sama dia. Aduh, oh di situ dia ngejarnya. Di tikungan tadi ngejarnya dia, cuy. Berarti kita harus lebih cepat lagi di tikungan tadi. Masuk lap 2. Kita lihat lagi ya di tikungan yang tadi. Dia akan memperpendek jarak dia dengan kita. Aha, nah di sini. Oke, aman. Dia masih membayang-bayangi, deket banget dong itu. Ah, di belokan sini, di lap 3, di belokan situ dong dia kejarnya. Oke. Apakah kalah? Ah, dia finish duluan. Oke, nah di sini kita upgrade lagi ya. Sebentar, kita upgrade lagi untuk dinamonya. Dinamo ini gue pakai yang lurus ya. Kita coba ke toko dulu ya, kita ke toko. Apakah ada jual dinamo? Ada jual, duit kita 200. Oke, kita beli ini atomic, seri atomic. Semoga dapat yang lurus ya. Oke, aman. Kita ganti dulu dia. Oh iya, ini oke lah. Lalu dia kita level upin yang langsung aja. Yuk kita keluar dan lanjut. Sebentar, dia kah? Iya benar ya. Kita ganti. Ini mulai di Redsun ya, mulai di Redsun tadi kita ban belakang yang besar kita ganti yang kecil. Dengan ban biru juga, ban busa. Lalu kita ganti dinamo sekarang dan kita level upin dinamonya. Apakah kelontang? Go! Kita lihat. Oke, masih stabil, aman. Oh, dia ketinggalan jauh, bro. Oh, jaraknya jauh dari belokan ke belokan dia jauh. Dia tidak ngebayang-bayangi kita ada di belakang. Nah, di situ aman ya. Di tikungan ini juga aman, dianya masih jauh ya, ketinggalan jauh. Nice. Kita meninggalkan dia jauh. Nah, di sini tikungan aman. Oke, tidak kelontang. Kita masuk lap 3. Si Redsunnya jauh. Kita udah di atas, dia masih di bawah. Oke, nice banget. Jadi gitu bro ya, cara ngupgrade-nya. Oke, di tikungan terakhir apakah dia masih jauh, jaraknya jauh. Selesai. Nice, menang cuy. Easy. Oke. Tapi untuk kecepatan masih kurang ya, dia butuhnya 48, kita masih 50, oke lah. Yang penting stick terakhir ini, ini lurus, belokan, dan lompatan. Untuk lompatannya cuman ini ya, slope 1. Oh ada 2 nih, oh 2 dong. Tapi ini kayaknya aman sih. Yuk kita langsung aja. Waduh, dia chassis dia kuning dong. Kuning apa orange sih? Lawan kita terakhir adalah si Tokichi. Oke, 3, 2, 1, go. Di start awal kita meleset jauh, diikuti oleh si Tokichi, dibelokan. Semakin dekat ketika belokan dia nih, wah ngeri coy. Dia si bodinya Tokichi ini emang didesain seperti itu ya. Aman, di tikungan juga aman. Kita masuk lap 3, tidak terkejar. Masih aman, tidak terkejar oleh dia. Dan tikungan terakhir, finish. Nice banget. Oke, selesai. Kita sudah menyelesaikan stake 3, dan sekarang kita akan masuk ke stake 4. Itu nanti di video selanjutnya aja ya, kita masuk stake 4. Dan ini kita bisa ambil rewardnya. Masih ada sedikit waktu nggak ya? Kita coba selesaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayaknya terlalu panjang ya. Mungkin di next video aja kali ya, untuk di sini, untuk di apa namanya, stake ketiga ini. Oke, sekarang kita review ya. Ini adalah untuk body-bodinya atau apa sih namanya, spare partnya. Body gue pakai yang belok ya. Terserah kalian mau pakai belok jenis apa aja. Pakai yang ini oke, pakai yang ini juga oke. Yang penting belok deh ya. Lambangnya, lihat lambangnya yang belok. Lalu untuk chassisnya gue pakainya yang belok ya. Karena memang dia dibutuhkan untuk belokan untuk di stake 3 ini. Untuk dinamo tadinya gue pakai yang ini, sampai akhirnya lawan Redsun kalah cepat, lalu gue beli ini satu. Gue ada dong. Ngapa gue beli tadi? Astaga. Ya sudahlah ya. Nah, lalu untuk ini yang apa namanya, chassis gear, gue pakai gear yang 5:1 dan itu adalah yang belokan. Lalu untuk bumper depan belakang pakai yang belokan. Untuk ban pakai yang kecil ya. Tadi sampai ke Redsu gue masih belakangnya pakai yang besar. Ketika Redsu gue ganti yang kecil, dan bannya itu gue pakainya yang ban busa. Lalu untuk ini pakainya yang 14M rollernya. Udah, sisanya seperti ini. Kalau kalian punya tinggal pasang aja, nggak masalah. Oke lah, segini aja dulu untuk informasi kali ini ya. Di stake 3 selesai. Nanti di video selanjutnya gue akan bikin stake 3 yang perintilannya tadi ya, yang ada 7 stake 7 lawan lagi. Karena ini kalau kita hajar lagi terlalu lama videonya. Oke lah, thank you semuanya, sampai jumpa di next video.